Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof. Ini adalah Buletin AWANI. Hasrat untuk memburu pingat dalam acara final 10 meter platform wanita tidak kesampaian apabila ratu terjun negara Pandelela Rinong sekadar menamatkan saingan di tangga ke-12 dalam acara final yang berlangsung di Tokyo Aquatics petang tadi. Sebentar tadi sebenarnya. Acara yang berlangsung itu mengumpulkan 12 penerjun terbaik dunia itu ternyata dikuasai oleh dua jago Cina, Kuan Hong Chan dan juga Chen Yu Yi, selain atlet dari Australia Malaysia Wu yang cemerlang sejak terjunan pertama. Pandelela sekadar mampu berada di belakang penerjun Rusia Yulia Vladimirovna di kedudukan ke-12 dengan mengumpul 245.85 mata. Kuan Hong Chan mencipta sejarah dengan mengumpul catatan tertinggi dengan 466.20 merangkul emas setelah beberapa kali mendapat mata sempurna daripada juri, manakala rakan senegaranya Chen Yuxi mendapat perak.